store. Toko stand di Jepang. Cuman dia sampai tutup, cuman dapat special privilege buat buka. Bukan buat beli mungkin ya, tapi buat lihat-lihat aja sih. Kayak gue pengen lihat juga koleksinya Kushitani ada apa aja buat yang bagian mesh dan leather. Ini gue lagi jalan-jalan nih. Keren-keren, asli. Jaket-jaket ini menurut gue keren-keren. Sedikit old school tapi enak, keren gitu. Kayak lihat bootsnya. Tada. Cukup old school tapi keren. Dan ini ada racing bootsnya. Beda sama racing bootsnya Alpine Star ataupun Dainese ataupun yang lain. Dia lebih apa ya? Lebih fokus ke leather ya. Jadi hampir sepatunya semua leather, cuman waterproof. And the best part is dia sudah Vibram anti-slip. Mantap. Ini adalah koleksi jaket-jaketnya, jaket kulitnya. Mungkin cocok buat naik Harley ya. Sama ini juga ada nih, jaket kulit yang balapnya. I love this logo. Gua suka bentuknya, keren. Tapi bukan logonya, logonya yang ini. Kushitani Hamamatsu. Oh iya, gua ini di store. Dan gua ini adalah di store yang old. Yang old dalam arti ini adalah store pertama dia. Tapi sekarang berhubung lagi winter, jadi mereka kebanyakan punya stoknya winter semua. Tebel-tebel, hangat, dan waterproof. Ini juga ada sepatu Cats-nya. For casual rides. Lucu ya. Ini kayak sepatu basket. Gloves winter nih, hot dry. Ini keren sih mod gue. Terus yang ini juga nih, winter glove. Bentuknya keren men, extraordinary mod gue. Asli nggak bohong, unique. Can't wait for the 2019 series. They also have backpack or sling bag. Slingback kayaknya. Wah, mereka juga bekerja sama Yoshimura. Keren. Dan mereka leather sih, lebih apa ya, lebih fokus ke leather. Kayak jadi mereka punya dompet. Dompet. Terus mereka juga punya keychain sama KRC punya topi juga. Lalu ada stiker. Dan gue gak tau ini apaan. Ini baju baru. Racing suit nih. Sama kayak yang dipakai sama pembalap Astra Honda. Sama persis. Coba. What do you think guys? Oh ini L. Tapi L kegedean gak ya? Kalau aku harus ngambil L. Bagus gak? Menurut gue bentuknya klasik nih. Keren. Hanya sedikit besaran. Inilah Kushitani Store, toko Kushitani di Hamamatsu. Tapi masih ada lagi yang lain, cuman kita gak kesana. Dan kebetulan sebenarnya tutup ya, tapi dibukakan khusus, luar biasa. Seperti gue tertarik pengen beli ini deh.
inner suit. How about it? Keren gak? Kayak kemarin gue bilang, cuman kemarin di toko di Hamamatsu dan kali tokonya di Koto.